tua akulah Nabi kata. Kalau mengaku kata mengasih ke Tuhan, mentua aku nasaya Tuhan kasih ke mung. Anilah kewajipan kita kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Aku tidak utuh rasul-rasul. Nah. Malaikat supaya pakat taat kepada rasul. Rasul mana-mana, nabi mana-mana pun Allah Taala utuh hatta mari untuk manusia taat. Taat ni apa? Turun. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات bersyukur kita kepada Allah boleh lagi kita duduk menyawa. Boleh lagi Allah buka mata hati kita nak mari dengar tentang agama. Juga ibu bapa, adik kakak hadap ke rumah. Pak uzur nak mari tak boleh. Harap kata bukalah. Itu natal pintu hati di rumah tu dengar. Dan tak samalah kelebihan dia dengan orang hak mari duduk depan duduk dalam masjid ni. Orang yang ada dalam majlis ni dia ambil di dia jakah pintu tu baik rumah tu selakah-selakah dia dia boleh pala dia gugur dosa dia akad derjat lepas tu bahawa dia mari duduk dalam majlis ni tak ada kelik malaikat pula minta apun wi kau orang duduk dalam majlis sebut nama Allah sebut kebesaran Allah ni. Jadi amatlah rugilah wahai ibu bapa ada ke rumah di mana saja kalau kita tak mari duduk dalam majlisul ilmi begini. Insya-Allah oleh kerana bulan ini bulan mukluk maka kita mari kupas masalah sejarah sejarah Nabi ataupun sejarah makhluk. Nah, biasa dah surah kita ni dia panggil ngajar dengan dan dengan semasa. Ibu apa yang saya hormati, oleh kerana agama Islam ni agama yang ada tua, agama Islam ni ada tua. Tua dia siapa? Ialah Allah. Agama Islam ni ada palaika dia. Bukan agama pesing ikut berasa sedap, nampak molek, nampak tak molek, tak boleh. Agama Islam ya, agama yang ada tua. Tua dia Allah. Lepas tu orang hak juru buat mengikut hak Allah Taala kehendak dan Allah Taala redha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerak-geri Nabi Muhammad ni semua tu giat di Tuhan Allah. Apa yang Nabi gerakkan ni? Apa yang Nabi break, apa yang Nabi gerak kiri dan sebagainya semua
dari wahyu Allah. Bukan Nabi duk mengekoh, bukan Nabi duk ngira sendiri duk. Kerana kenapa? Nabi Muhammad kita ni Tuhan katuk pintu tu kan? Tak pandai baca, tak pandai nulis. Tak ada tu guru dalam Mekah ngaku kata Muhammad ni anak murid. Tak ada. Kalau orang kata Muhammad pandai baca, pandai nulis, bohong juga. Nampak dah? Segala apa yang Nabi buat, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi yomrak, semua tu dari Allah. Nampak dah? Waraditu lakumul Islam dina. Allah Ta'ala redha. Gapo terbaik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah redha. Pasal itulah Imam Syafi'i hak kita duk turun ni. Imam Syafi'i kata aku turun Nabi, turun sunnah ni. Hak Nabi buat aku buat, hak Nabi tinggal aku tinggal. Jadi kita ni orang umat Nabi Muhammad berpegang dengan mazhab Syafi'i. Nah, orang Melayu kita Syafi'i belaka pada golek. Padahal nak pergi hal lain pun boleh. Nah, tapi gitulah. Masa kereta banyak, orang ramai, jihad banyak, nyekatuk tiga lane, buka satu lane, belaga kepek habis. Belakang selisih sama sendiri, rugi dah. Siapa yang pandai-pandai tak sedek katuk dah dah. Buka perhabis pak leng. Ya tak belaga, dia buka batas di luar. Kenapa? Alhamdulillah. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau mung tu sungguh-sungguh kasih kepada Allah, mung turut akulah Nabi kata. Kalau mengaku kata mengkasih ke Tuhan, mentua aku, nasyaya Tuhan kasih ke mung. Anilah kewajipan kita kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Aku tidak utuh rasul-rasul. Nah, malaikat supaya pakat taat kepada rasul. Rasul mana-mana, nabi mana-mana pun Allah Taala utuh hatta mari untuk manusia taat. Taat ni apa? Turut. Patuh setia kalau bahasa raja kata. Turut. Kane-kane, kiri-kiri, berik-berik. Sebab kita tak biasa pergi bakok eh. Pergi buat kereta sendiri, dia mau mari mek di mana? Di nekong patung ke kan? Patung suka turut. Berani kita nak datang ya? Tak berani. Turut juga. Takut sesat. Lagi pula, agama Islam ni, agama pesing tak boleh lamna. La tuqaddimu baik. Baina yadayillahi wa rasulih. Orang Islam jangan duk lambat, jangan duk lamna Allah dan rasul. Turut ya. Nampak dah? Allah ibu bapa yang saya hormati, amai kita kepada makhluk. Ni ilmu nah, jangan kita katuk mata hati kita, jangan katuk pintu. Jangan koci hati kita tak seterima. Terima dulu. Nah, sekiranya kita boleh tanya orang lain pula. Molok-molok ni mari di mana asal? Tu. Nah, kalau tanya, kalau nak turut Nabi, Nabi tak ada buat. Tahu belakang. Orang dah buat molok ke orang tak buat molok, tahu belakang kata Nabi tak buat molok. Padahal kalau Nabi nak buat boleh tak? Boleh, tak ada sekat apa. Bawa juga tahu Nabi buat. Happy birthday. Dah. Orang Malaysia panggil birthday.
baju ke zawak. Boleh tak kalau Nabi nak buat akhir anak dia sendiri? Boleh eh? Tapi Nabi tak buat. Bawa Nabi mati, sahabat pak buat ke tak? Abu Bakar kasih ke Nabi lebih pada kita. Umar, orang kata Nabi mati, aku pacung tekak hari ni. Kasihnya. Tak buat juga walau. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, menantu Nabi dua-dua, tak ada buat juga. Kasih. Allah. Habis. Pak Muzahab beratus ribu lagi. Ada ke tak sejarah Muzahab-Muzahab awak mulut? Tak ada. Tak ada. Pak kalau nak banding, dia kata orang tahu awak mulut, orang tak kasih ke Nabi. Oh, tak kena selalu. Kita dengan buat sahabat, siapa lebih kasih ke Nabi? Sahabat cerak dah. Tahu. Kita dengan Umar, dengan Abu Bakar, siapa lebih kasih? Abu Bakar lebih kasih pada kita. Siapa tahu makhluk bukan orang-orang tu kata kasih Nabi. Tu bukan pengukuran. Bukan tua ciwat. Man mecai. Karena Allah Ta'ala kata, fattabi'uni. Muturuk aku. Apa turuk? Itibak ni ke apa? Ikut buta tuli. Nabi kanih-kanih. Nabi kiri-kiri. Nak tahu mana kena ngaji. Kerana Nabi matilah mudah. Kita kena guna galah ulama. Jadi mandas ni ke ni? Nak apa dah? Ibu bapa adik kakak kampung bago yang saya kasihi. Berarti molek. Lepas tu, habis rumzak. Mari rumzak pak. Berzak mula-mula. Ini kena ingat tak? Lama kita tanya berzak pak. Oh, mazhab kita ada pak, kena belakang tak kena. Mazhab gapo mula-mula? Oh. Kata ikut saya gitu, kena we ingat kata dah. Mazhab mula-mula ni Abu Hanifah. Eh, Hanafi. Dia beranak tahun 80 Hijrah. Makna lepas pada Nabi mati 70 tahun. Karena tahun Hijrah kira sekat Nabi mai Madinah. Pas Nabi duduk Madinah 10 tahun ke? Kena luk lah. Lani 1444. Dah. Maknanya Nabi matilah mana dah? 1434. Ibu apa yang saya hormati? Mula-mula Mazhab Hanafi beranak tahun 80. Mati tahun 150 Hijrah. Hanafi ni banyak fuak Paki, fuak India, fuak nu lah. Padahal fuak nu nak turut sepingi pun boleh. Nah. Yang keduanya Mazhab Malik. 93 beranak, mati 179 Hijrah. Imam Malik ni tok guru Imam Syafi'i. Anak murid Mazhab Hanafi salah satu. Mazhab nombor tiganya Imam Syafi'i. Beranak 150, mati 204. Mati 204. Mazhab nombor 4 Imam Ahmad bin Hanbal, Mazhab Hanbali, beranak 104, mati 241. 164 Hijrah beranak, 241 Hijrah mati. Mulut ada lagi lah ni, tak ada lagi. Berarti tahun mulut. Ibu bapa ada ke rumah pun supalah. Ataupun hendak menyaksi live search pun sama. Nah, kau boleh tanda-tanda bahawa nanda tu kita tanya orang lain katik, takut saya salah silap. Maknanya Abu Hanifah mazhab mula-mula, Malik anak murid Hanifah salah satu, mazhab nombor dua. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik salah satu. Mesti itu guru banyak juga. Salah satu mengaji di Imam Malik. Mazhab nombor 4-nya Ahmad bin Hanbal, Hanbali.
241 habis rum mazhab. Hebat nah. 241 habis rum mazhab. Demo nak kata mazhab Wahabi, oh tu tak reti sungguh dah tu. Karena Wahabi ni 1115 berano 120 ni. 120 ni mati. Barulah 900 tahun lebih dengan mazhab pak mati. Bukan rum mazhab dah demo ni. Neh, amai pada Moluk. Moluk timbul bila? Zaman sahabat tak ada, zaman mazhab pak tak ada. Orang nak buat Moluk jangan dikata imej PI kena buat Moluk, tak kena. Ha, ni saya nak royak ni, nak royak sejarah. Takut kita hidup belik peling sendiri juga. Salah lah orang panggil salah. Kadang-kadang orang duk mengajar orang pun dia tak tahu sejarah. Ni kata ikut sing gitu. Beringat lah. Gapo saya duk royak malam ni, hok demo duk mengajar, semua kena pergi jawab depan tohai akhirat pula. Beringat sikit. Nampak dah eh? Ibu bapa yang sehormati. Moluk mari bila? Mari 392 Hijrah. Moluk mari 392 Hijrah. Imej PI mati 204. 100 tahun lebih dah dengan Imej PI. Moluk baru mari. Moluk siapa buat mula-mula ni? Syiah. Kerajaan Fatimiyah duk Mesir. Tak apa dah, hak biasa tahu dah pun sabar dengan eh. Hak tak tahu tu boleh ambil lah. Hak tahu dah boleh teh aku ingat kena gedak. Nah. Moluk mula-mula 392 Hijriah ni kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah di Mesir. Orang mula-mula buat oleh kerana headphone dia Kristiani buat nak tahu Christmas sambut Nabi Isa. Jisbahan tanwa, neh, one Christmas. Kerajaan Syiah ni kata, ish, nak ambil hati ni, nak ambil hati rakyat. Dia Syiah, rakyat Sunni. Isa lagi dia mau buat nak tahu. Tak kira Muhammad lebih mulia. Kita buat. Wah, maluk. Padahal situ tu syubhat dah dah. Syubhat dah dah. Turun orang asing. Syubhat. Tak boleh dah situ. Okey. Buat. Buat moluk lah mana? Wallahualam. Surat Zangiyah dah tak lagi. Tak ada. Zangiyah kita dah baca. Tak ada lagi. Jangan buat silap. Eh? Lepas tu. Celah-celah tu ada ulama dah menetan dah. Ibn Battal. Menetan. Pak-pak lapis Hijrah menetai sungguh. Bimbing takut lepas ni sak. Ha, supaya dok sak lah ni dah ni. Tak apa. Hak mari besar bila? 563 Hijrah. Ini Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ni siapa? Seorang Raja Islam duduk di tempat yang bernama Irbil. Kalau pim dalam Google Map, I bukan I, E R Ir B E L Irbil. Irbil duduk di mana? Duduk tengah Iraq, dekat dengan sepada Turki ataupun Leningrad, duduk dalam kawasan Kurdistan ataupun Chaukat. Hak duduk minta merdeka kelik pada Iraq dengan Turki nak buat negeri suku for ya. Kerajaan Muzaffar ni lah orang kita dah ambil buat nah ni. Beribu pala kami, beratus ekor unta, beratus ekor macam-macam yo. Ambil duit ngok peraman negara ambil buat makhluk besar-besar. Berapa puluh ribu dinar habis belanja. Banyak ulama dah murih masa tu. Kerana ambil duit ni gitu lah orang pakai miskin pun hingga sikit. Dah. Tak apa. Kerajaan Muzaffar ni besar.
Surat Zangi ada lagi lah ni? Tak ada. Ni, ni, ni. Allah. Mu'lo lah mana? Wallahualam. Pasal tu orang tanya Imam Sayuti tu. Imam Sayuti katakan lah. Berhubung orang. Baca Quran, baca sejarah. Jangan lebih pada ni. Sudah. Ada. Yoye, yoye. Tak ada. Kalau nak turut, ada seorang lah. Imam Sayuti kata boleh. Tapi syarat tu, so, dua, tiga, tu je. Jangan lebih pada ni. Allah. Ibu bapa semua. Adik kakak ada ke rumah. Berarti molek lah. Tanda-tanda. Ada rumah tu tanda. Pagi tanya Tok Guru lain kata, takut saya silap. Kerajaan Muzaffar ni lah buat cara besar-besar. 563 Hijrah. Surat Zangi tak ada beranak, tuan Zangi tak ada beranak lagi. Allah. Pas Zangi tiba bila? Ha ni. 1317 mati 1250 Hijrah. Ambil lah ni 1444 giluk dengan 1250 baru 94 tahun, 194 tahun Tuan Zangi baru mati. Allah Rabbi ya Karim. Muhammad Abdul Wahab bila? Dulu pada tu 1115 beranak. Mati 1200 ni. Bukan ni pula ni. Tu je. Kau Wahabi tu kau lah. Ini makhluk. Nampak dah? Surat Zangi tua karya Zangi Abu Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Baru 194 tahun. Oh ni kalau salah dia mahu kena wayak lah. Nampak dah? Betul tak ustaz kita? Eh? Kalau takut salah kena wayak. Pah nak jadi sunuh lah mana mulut. Kita fikir mulut. Tuan Zangi baru mati tak sampai 200 tahun lagi. Muhammad Abdul Wahab baru mati dalam 273 tahun. Ibu bapa yang saya hormati. Orang yang nak buat mulut. Kalau kita royak kata Nabi tak buat sahabat tak. Ya tahu belakang tu. Kata bukan sunnah, dia tahu belakang. Pada orang apa? Dengar alasan. Nak ambil Raja Muzaffar, mai wadih. Tak boleh, tu Raja bukan Nabi. Faham eh? Anu Raja, pada awak lagu tu. Tu Raja, dia bukan Nabi. Tepat keluar hukum syarak. Hukum syarak, dia ada tuwe je waktu bekwi. Allah Rasul. Itu hak asal. Napa dah? Sampai dalam sedar agama Islam yang ada tu where? Sengun ni kesit. Rekose. Dengar tengok. Hagana dah buat? Dengar. Apa salahnya panggil orang jamu? Tak ada besar dengan semua ni. Panggil orang jamu nasi tak kaya boleh pahala. So. Lepas tu orang baca keluh tak kaya boleh pahala. Ya. Yeah. Lepas tu pakat selawat tak kaya boleh pahala. Leh. Nak main tu lagu tu dah. Ya nampak ngakak. Siapa nak kata tak boleh pahala baca keluhu? Boleh semata. Allah. Lepas tu berdoa. Tak boleh pahala boleh. Lepas mengak lambu. Bosong anjing situ. kata Tok Guru ni tak reti. Islam je kan. Apa kita jawab. Dengan malam. Tak saya jawab nah. Lagu hari tu. Dah ketung eh. Air ketung. Gana boleh harai. Harai ada air ketung. Hak wairung untuk buat campur tu. Harai ke? Jadi arah ketung. Hakin harai. Campur suasa. Air ketung suku. Harai ada air ketung. Dah ubat. Air kok suku. Tak wair tu baik. Harai nak?
Dak. Ubat batuk orang tu baik. Haram nah. Dak. Hang kena siapa haram? Angkasa hakim tok ah. Eh nampak tak reti berdoa. Nampak lagi dia. Dia agama Islam dia kira tujuh capa tu. Padahal kalau dia mau nak baca kulhu kau tak kata, orang tak kata apa. Dia mau nak selawat kau mana tak apa, tak ada apa kali eh. Doil pamaan ni makan si rumah belakang tak ada piti pitan apa. Lagi ya. Napa? Nak doa, kau pergi. Tapi buat capa nama satu nama waktu baik jiha. Hak tu kena tiru Nabi. Kasar sangat kan? Duk break tadi tadi. Hak tu kena tiru Nabi. Apa boleh masuk waktu lima waktu kena ben anak waktu. Dah orang jembes sekali jadi nak mari semayak mari. Sungguh tak? Hai kena kena ben anak waktu kerana Nabi walah tu. Gitu eh. Payah sangat ke turut Nabi. Hak turut Nabi lah hak mudah. Hak mengekah tu hak payah. Eh. Payah. Handah Nabi tak ada lari eh. Suruh podak. Ha pula dah. Gitu kan eh. Dah Nabi tak ada lari eh. Suruh podak. Benda molek apa itu tak lewat. Ha pula dah. Molek-molek tepat ukur mana? Otak. Kalau molek pihak kita nak tidur dengan bini, kita bear kan? Kerana sama hamak setel kan? Hak ni derah lagi-lagi. Tak kira hadis bear tu, buat bunyi bear, setel lagi, tubik-tubik ketuk. Kita nak tidur dengan bini, bear. Baru hamak setel derah lagi. Dah nak pakai otak eh? Hei, pelik sungguh. Okey. Dah Nabi tak larang pun, tak suruh pun, tak benda molek, apa kita tak boleh buat? Eh, molek tu kita kau kena tengok di agama. Saya nak buat misal. Buat misal seumur ni. Kita buat kereta, nak pergi hanyai. Pampi jalan ada dah. Cenok pakai lo lekok situ ada belakang kan? Siapa cenok lekok anu gorok. Gi siapa hanya kau gi siapa pukul apa bakok. Ada ke dak pain tepi jalan kata mu jangan turun parik ada tak? Ada tak? Tak ada pagar tu parik dah tu. Kit sen sen putih tu jela lepas dah tu parik dah tu. Tak kena lari eh. Tak ada. Napa dah? Nah sama otak. Nah sama otak. Ibu bapa yang saya hormati, Allah. Tak sah nak main pelagu dengan otak lah. Ibadat ni ma min syai'in yuqarribukum ila Allah illa amartukum bih. Tak ada satu-satu benda, satu perkara hak nak buat mung wi dekat dengan Allah malaikat aku hajar belaka. Nabi kata gapo jiwa hak nak memperdekatkan dirimu dengan Allah aku hajar belaka kamu. Makhluk Nabi hajar ni. Pakano kita kacil lambat eh. Tak usah kacil eh. Orang tak buat makhluk kena cerak. Hak buat tu kena tak kena duk lagu ni. Orang sunnah kata tak kena cerak kalau buat. Yo. Ah. Pahal eh. Allah ibu apa yang saya hormati, harap kata orang di rumah pun dengar wicirak dah. Allah, Allah, Allah Rabbi Karim. Okey. Abi, ha makhluk. Sifat 20 ni mari bila? Pakai secuk selalu dah. Sifat 20 ni zaman Nabi ada ke tak? Tak ada. Zaman sahabat tak ada. Zami imej pi mazhab tak ada serupa makhluk juga. Tak ada. Tapi ura-ura, gebaye-baye tu ada dah. Ada dah. Kerana mazhab Hanafi, Abu Hanifah kena masuk go.
paksa makan racun mati legok. Imam Malik igak masuk gok godai buruk belakang. Imam Syafi'i masuk gok, tapi Imam Syafi'i ni tak ada nak nyanyo teruk. Bakali ingat tauhid Nabi dia. Mazhabak Imam Syafi'i sok ge hak kena dengan habiklah kalau lah ni habik. Dia modok suhu habik. Waris Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal berapa kali selok, berapa kali masuk gok. Siapa hendak ingat ni? Ni kerajaan Islam hak makan pengaruh Mu'tazilah di segi pegangan. Kerajaan Islam tapi hak duk dengan kerajaan, hak duk dengan kerajaan tu kaki tangan kerajaan masa tu geng-geng fuak Mu'tazilah. Dia morning duk pau raja kerajaan igat hak ni. Kerana dia morning alim sunnah. Gapo petua raja tak kena je kata tak kena. Kena. Pakai JL tak sel orang menetai lagu tu. Ah okey, sifat 20 mari bila? 260 Hijrah. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari baru beranak 260. 200 60 Hijrah baru beranak. Imam Syafi'i mati bila? 204. Dah. Mana 50 tahun lebih dah Imam Syafi'i mati. Rung Imam Syafi'i, rung mazhab, rung sahabat Nabi kenal Tuhan tak ada kira dengan otak dah. Kena mengikut hak Tuhan royak, tak mengikut hak Tuhan kenal diri dia sendiri. Dalam Quran kata Tuhan melihat, Tuhan mendengar dan mau dicaya. Dalam Quran royak dalam Quran royak Tuhan taharah dan mau dicaya. Cayalah mana? Ya ada pagar laisa kamislihi syai. Itu pagar. Ya Quran juga. Tuhan tak sama, tak serupa dengan sesuatu. Yoka tu seumpama dah, mislu tu seumpama juga. Tindai dua. Orang bahan hau tinggi ke? Tuhan mendengarlah mana, tak ada gari kata cupi telinga tak. Tuhan melihat tak gari butir mata. Tak. Tuhan royak kata dia taharah. Taharahlah mana? Wallahu a'lam. Kita tanya dengan Tuhan. Keling terosak ni. Ada kan lah ni? Ada kan? Boleh cari temu tak? Angin ke? Air ke? Tepuk keling terosak. Tak ada siapa boleh jawab sekabung. Tapi ada. Dalam boleh kecek. Ni benda baru. Cari tak temu dah. Pas Nabi pun lari kan? Hendaklah memfikir. Makhluk. Jangan fikir khalik. Jangan duk fikir tentang Allah. Jangan. Abu Hasan Al-Asy'ari dia beranak 260 Hijrah. Bos apa umur dia 40 tahun dia tobat daripada kena Tuhan pesing pakai otak. Abu Hasan ni buat sifat 7 sifat mana ya kedera irada ilmu hayat samik basar kalam. Dia mati lama baru maturidiyah tambah pula 13. Eh? Tengah je pondok belakang kan? Jadi bila dia umur 40 dia tobat. Dia tobat ya kan kita ayat sendiri ni. Kata dia tobat masa tu. Dia kembali pesen kenal Tuhan ni kembali kepada salafus soleh semula. Tak say pesen hadiah nak bawa lah ni fikir dengan otak ilmu kalam ni tak say. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari tuah wak sifat 7 mula-mula. Kalau kita ngaji sifat 20 ke ang Abu Hasan Al-Asy'ari lah. Tapi sejarah dia bukan kitab so 2 4 5 buah kitab hadiah karir royak kata dia tobat tak say pesen ni. Nak kelek kepada salafus soleh supaya sahabat kenal dulu. Buat salaf dia panggil. Dah? Okey.
Dia ni mati bila? 322 Hijrah ataupun 324 Hijrah. Ning sifat 20. Kalau kita kira melak ilmu sifat 20 ni, isyarah kan ni? Isyarah? Eh? Tujuh lima belas isya. Oh, bomon. Nah, kalau kita kira ilmu sifat 20 ni banyak ilmu falsafah. Kalau kita ngaji ilmu perat, ya, dalam bahasa lain, ya, ada falsafah Yunan, ada falsafah India. Ni belumlah hai Nabi lagi. Geno ni boleh panggil kalah. Geno dua-dua jadi pak. Ah, ya fikirlah tu. Geno reh kereta api ni duk dekat jauh, lepas tu jadi kalu. Ya mainlah tu. Sebenarnya ilmu falsafah untuk nak kira cara hadunia. Tapi ambil ilmu falsafah mai nak kira cara nak kenal Tuhan. Boleh ke tak kita nak kenal Tuhan suluh dengan akal dengan otak? Kenal tak? Tak kenal juga. Saya gi di gapo cak erau. Nayuk pacu. Amau gayo Allah pon ni, orang beratus. Demo situ saya mula-mula gi demo kenal dak saya? Tak kenal ke? Saya naik depan sponing, kenal diri dulu. Saya nama tu, kampung situ, duk situ, kerja tu. Baru demo ramai kenal. Sungguh tak? Kalau saya tak ayat, demo kenal tak saya? Tak. Kalau kenal kamu. Nampak meh lah ni, nama kode ni. Tak kena selalu lah. Lagu itulah kita dengan Allah. Allah memperkenalkan diri zat sifatnya dalam Quran dia sendiri. Kita oh ya. Kita yes ya. Kita cai. Kita ngaku ya. Lah mana? Wallahu a'lam. Apa dia mahu kacau nak tanya tu helah mana lah mana. Kalau tanya air lah gelah ni hingga sikit. Tanya tu hek. Lah mana? Tidak tarah. Lah mana? Wah sudah kerja. Tu hek ada tangi. Lah mana tangi tu? Dia mahu tanya apa? Tangi manusia dengan tangi sika. Tak nak support dah. Jangan ditanya pasal tu hek. Benda gaib ni wajib berimi. Itu tak? Kita ngaji surat kadar kan eh? Naik dia satu mula-mula. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Itu tak? Mula-mula berimi kepada benda gaib. Pahlah mana benda gaib? Percaya pula. Tak usah nak tanya. Bahawa kita kuburkan mayat tak itu kah deh itu kamu mayat dalam kubur jakah kelik tiga jakah muka nakai mari tengok tak ha meko gali kau tu jakah tiga jakah meko hidup kelik nak dah kata muka nakai mari tu benar percaya aja tak ada nak kena cari pun tak bertemu benar ni kelik terosah rulah ni pun tak tahu dah. Mana cari hatu heran tu? Sampai tu orang ngaji sebab dulu, saya ngaji ponok. Kau cari kau tak temung. Kau ngaji, kau dalai kau tak reti. Kau dalai kau tak reti. Nak reti kan ni otak sumuk ni. Otak seka semuk. Sute nasi basi boleh tepan-tepan piku. Nak suka semuk wak mutu tak reti. Nampak dah? Allah, ibu apa? Oleh kerana musim ni, mau kita yang pesek otak. Nah? Maka malam ni ke semua ni kita pakawi jawab begitulah insyaallah deh. Semoga kita dengar malam ni ada manfaat bersama dan rumah Wan Syukri di pondok Wan Syukri malam ni ada forum deh. Saya dah kata nak gilah kalau dah insyaallah di besain Wan Syukri dengan Ustaz Abu. Forum tu siapa pukul 9 kata insyaallah mana nak gigi deh. Itulah saja untuk malam ini. Semua hak mana dengar malam ini seharap dia mesti tanya orang lain kata. Tanya tok-tok guru pondok pun lebih mulai tu. Takut tahu mana kita ada ingat-ingat silap.
Itulah saja, maaflah salah silap sebanyak. Semoga apa yang kita dapat dengan malam ini, semoga kita dapat manfaat bersama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.